Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada lab yang pertama untuk task yang ketiga. Okey. Kita buka file PDF lab yang pertama untuk task yang ketiga. Di mana kita akan belajar tentang primitive data type. Okey, kita ada empat jenis primitive data type. Yang pertama ialah INT. INT adalah singkatan bagi integer. Okey. Integer adalah nombor bukan perpuluhan. Itu jenis yang pertama. INT tugasnya adalah to store integer number value. Okey, jenis nombor yang kedua adalah double. Double. Double adalah nombor perpuluhan. Okey, jadi tugasnya adalah to store decimal number value. Okay. Decimal number ni bermaksudnya nombor perpuluhan. Okay. Integer number ni maksudnya nombor bukan perpuluhan. Nombor bulat. Okay. Char. Saya panggil char lah kan. Okay. Ada panggil car. Okay. Saya suka panggil char, suka hati saya lah. Okay. Char ni, okay, to store single character. Satu huruf saja. Contohnya nak simpan huruf A. Okay, A itu satu saja. Nak simpan huruf B. Okay, B itu satu saja. Okay. Nak simpan angka satu. Okay. Nak simpan simbol hash. Okay. Nak simpan simbol underscore. So, itu dipanggil char ataupun character. Boolean. Boolean ni dia simpan true false. Okay. Kamu dah belajar digital system. Jadi digital system kita ada benar dan palsu, iaitu true dan false. Task 3 untuk lab 1, kita ingin belajar macam mana nak simpan jenis yang pertama iaitu INT. Okey, jadi ini adalah programming coding dia untuk task 3. Okey, task 3 lah. Okey, saya buka coding ni. Konon-konon kamu dah habis type. Okay. Saya besarkan sikit. Text scale size 20. Okay. Sebelum saya proceed kepada jenis yang pertama data primitif tadi, saya nak kamu berkenalan semula dengan nama kelas ini. Nama kelas inilah data type integer. Okay, ada tiga perkataan. Perkataan pertama ialah data. Perkataan kedua adalah type. Dan perkataan ketiga adalah integer, INT. Di mana tiga perkataan ini dicantumkan terus. Perkataan pertama dicantumkan perkataan kedua. Perkataan kedua dicantumkan perkataan ketiga. Okay. Ini adalah nama kelas. Saya ulang, nama kelas mesti sama dengan save as kamu ni. Okay. Kalau kamu nampak di atas ni yang kecil ni, okay, data types int.java ni mesti sama dengan yang bawah ni. Mesti sama. Besar dan kecil dia. Okay. Ini nama bagi kelas. Okay. Yang ini, no bulat ni, kita anggap dia nombor bulat. Okay. Nombor bulat. Nombor bulat, nombor bukan perpuluhan. Okay. Kita boleh namakan apa sahaja. Tapi dia ada convention untuk menamakan. Okay. Nombor bulat ni sifat dia INT. Sifat nombor bulat tu, okay, adalah data primitif jenis INT, integer. Okay, ini jenis dia, ini nama variable dia dan ini nilai dia. Okay, jadi nilai yang masuk dalam nombor bulat ni ialah -79. Okay, saya terangkan dua perkara di sini, iaitu nama untuk kelas dan nama untuk variable ini. Ataupun ada yang sebut identifier. Okay. Saya buka nota. Okay, sorry. Saya buka. Okay, kalau kamu ada e-book, ya, saya dah bagi empat jenis e-book. Kamu buka e-book yang Introduction to the Java Programming. Okay. Saya buka. Okay, jadi kamu buka. Okay, buka surat PDF dia, muka surat 26. Okay, pada tajuk 28, Naming Convention. Dia ada peraturan untuk menamakan setiap okay, saya bacakan dan saya translate dengan bahasa Melayu lah.
Make sure you choose descriptive names with straightforward meaning. Nama yang kamu namakan tu mesti straightforward, eh. For the variable, okay, kita ada variables, boleh ubah. Constant, kita ada pemalar. Classes, yang tadi nama kelas. And methods, okay, method kita belajar last kali di hujung semester in your program. So, kita kena namakan variable, kita kena namakan constant, kita kena namakan class dan kita kena namakan methods. Untuk yang sekarang ni, okay, kamu hanya namakan kelas, namakan variable, okay. Method kita boleh jumpa lagi. Kita akan jumpa. Okay. Sorry. Buka lagi. Kita akan jumpa method. Kita akan jumpa constant. Okay. As mentioned earlier, names are case sensitive. Apa maksud case sensitive? Case sensitive bermaksud huruf besar dan kecil itu berbeza. A besar dengan A kecil adalah berbeza. Okay. Itu maksudnya case sensitive. Listed below are the convention for naming variable, methods and classes. Okey. Senarai di bawah adalah cara-cara atau convention untuk menamakan pemboleh ubah, method dan juga class. Okey. Okey, list yang pertama. Use lowercase for variable and method. Okey. Gunakan huruf-huruf kecil untuk pemboleh ubah dan juga method. For example, okey, the variable radius. Okey, pemboleh ubah radius, kita tulis radius ni semuanya huruf kecil. Okay. Dan juga area. Area ni kita tulis semua huruf kecil. And the method. So, nanti ujung semester kita belajar method. Okay, method print. Kita gunakan huruf kecil. If a name consists of several words, concatenate them into one, making the word, the first word lowercase and capitalizing the first letter of each subsequent word. For example, the variable number of student. Okay, number of student ni consists of three words. Number of student. Okay. Jadi kita nak namakan variable dengan methods. Number ni kita gunakan N huruf kecil. Of ni O huruf besar. Dan S ni S huruf besar. Okay, dengan syarat perkataan pertama, huruf pertama dia kamu buat huruf kecil. Tapi perkataan kedua, huruf pertamanya buat huruf besar. Huruf seterusnya pun untuk perkataan ketiga huruf besar. Okay. This naming style is known as the camel case. Okay. Style penamaan ini dipanggil camel case. Kenapa? Because the uppercase character in the name resemble a camel's hump. Ah, ni. Camel ni. Ni tiba-tiba dia membong, ada bonggol kat belakang. Okay. Humps ni bonggol. So dia anggap macam bonggol bagi unta lah. Tiba-tiba rendah dan tiba-tiba tinggi. Ha, macam itulah. Itulah konon-kononnya. Okay. Jadi untuk namakan variable dengan methods, kalau ada banyak perkataan, okay, kesimpulannya, perkataan kedua, huruf pertama, kamu buat huruf besar. Okay. Okay, senarai yang kedua, untuk namakan kelas, name the class. Kelas kat mana kelas? Kelas di sini, atas ni. Namakan kat kelas ni. Untuk namakan kelas, mana tadi? Okay, untuk namakan kelas, capitalize the first letter of each word in the class name. For example, the class name computer area and system. Jadi, ada dua perkataan di sini. Compute area, sorry. Compute area. Jadi, C ni huruf besar. Okay, perkataan kedua, A pun huruf besar. Contohnya, kita dalam nama task 3 ni. Nama task 3 kita ialah data type integer. Jadi, D kita huruf besar, T huruf besar, I huruf besar. Sebab dia adalah nama kelas. Nama kelas, huruf pertama bagi perkataan pertama, kita buat huruf besar. Tapi, untuk pemboleh ubah, kita jangan buat macam itu. Okay. Okay, untuk senarai yang ketiga, untuk namakan constant, kamu akan jumpa constant. Kamu jumpa pi, kamu jumpa nombor Avogadro, kamu jumpa laju cahaya, okay? Kalau kamu jumpa macam tu, capitalize every letter in a constant. Tulis semua huruf besar untuk huruf-huruf di dalam constant, pemalar tadi. And use underscore between words. Gunakan underscore di antara dua perkataan. For example, the constant pi. Okay, perkataan pi tu 3.142,
kamu eja dua-dua huruf ni huruf besar sebab dia constant. Kalau ada satu constant maximum value, kamu gunakan kesenggatan max dan value. Okay, max ni semua huruf besar, cantumkan gunakan underscore dan cantumkan guna perkataan kedua, semuanya huruf besar. So itu cara nak tulis constant. Okay. Jadi saya dah ajar kamu naming convention untuk variable, untuk method, untuk classes, ya. Jadi lepas untuk constant sekali. So kamu lepas ni boleh guna. Okay. Okay. Saya nak ajar kamu yang barisan yang ini. Ya, barisan ini. Okay, apa maksudnya integer nombor bulat equal to negatif 79. Okay. Saya tulis kat sini, ya. Gunakan pen hitam. Integer. Okay, nombor bulat. Okay, equal to 79. Okay. Integer ni adalah data type dia. Okay, data type tadi ada 4 kan? Okay. Kita ada integer, double, char dengan boolean. Okay, data type tadi ada 4 jenis. Primitive data type. Kita ada integer, kita ada double, kita ada char dan kita ada boolean. Integer untuk apa kelas? Nombor bulat. Nombor bukan perpuluhan. Double, double untuk nombor perpuluhan. Char, char untuk satu huruf. Okay. Boolean, boolean untuk true false. Okay, sekarang ni kita berada di sini. Okay, kita nak belajar int. Okay, jadi coding yang sebelah hujung sekali ni menunjukkan data type dia. Okay, coding yang sini pula ini menunjukkan variable name. Okay. Jadi kamu boleh gunakan convention tadi. So kamu nak namakan, sebenarnya nama kamu nombor bulat macam ni pun tak ada masalah. Okay. Kamu nak letak nama nombor bulat macam ni pun boleh juga. Okay, kalau kita belajar convention tadi, patutnya B ni besar. Okay. Tapi B kecil ni pun tak ada masalah. Okay. Bahagian yang terakhir yang sini, kita panggil value dia. Nilai yang kita nak masukkan. Okay. Kita panggil nilai yang nak masukkan. Okay, sebenarnya bila kamu declare macam ni, kamu tahu tak dekat dalam komputer ada RAM. Okay. Random access memory. RAM ni ada banyak ruang kosong. Okay. Ada banyak ruang kosong. Okay, ruang kosong. Okay. Ikutlah berapa gigabyte yang kamu ada. Okay. Setiap ruang kosong tu akan diisi dengan nilai. Okey, dia ada jenis. Okey, ruang kosong ni dia akan isi kejadian dengan warna lain, ya. Isi, okey, nilai ruang kosong ni khas untuk letak data type jenis integer. Okey. Dan nama ruang kosong ni ialah nombor bulat. Dalam RAM ni akan ada negatif 79. Jadi ada peruntukan allocation. Okay. Ini dipanggil allocation, ya. Ada peruntukan negatif 79 dalam RAM tersebut. Okey. Right. Itu maksud coding tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua. Okey, ini kamu tahu inilah output statement. Kita nak printkan perkataan example of integer number equal, sorry, nota bertindih. Okay, perkataan ni akan keluar dekat skrin hitam kamu ataupun konsol kamu. Okay, jadi, ingat ya, apa yang berada di antara dua double quote ni akan keluar depan skrin. Okay, kalau kamu perasan, coding yang belakang ni tak ada double quote. Kenapa? Sebab dia mengambil nilai negatif 79 daripada alamat dalam RAM tadi. Dalam RAM tadi, okay, ada satu pemboleh ubah namanya nombor bulat.
Nombor bulat ni simpan negatif 79 dalam diri dia. Dalam bilik dia. Okay. Jadi dia kena panggil balik nombor bulat ni. Okay. That's why. Okay. Cara nak panggil ialah. Mula-mula. Okay, kalau tak tulis ni pun tak apa. Tapi saya gunakan yang tadi. Ya. System.out.print. Kita okay, lupa print dia atau print. Kita tengok balik. Dot print line. Okay, print line eh. Ayah, saya dah buka tu. Dot print line. Okay. Apa perkataan yang keluar? Contoh nombor integer ialah. Kemudian kamu nampak ada coding plus. Plus number variable tersebut. Nombor bulat. Okay. Dan kamu matikan dengan semicolon. Nombor bulat tu tak letak double quote. Okay. Jadi bila kamu run, what happen? Adakah perkataan nombor bulat ni keluar? Perkataan nombor bulat ni tak keluar tetapi nilai dia akan keluar. Itu yang negatif 79. Jadi kamu kompang. Dan jawab. Dapat. Example of integer number atau bertindih. Ini keluar. Nombor bulat ni katanya tak keluar. Sebab kita letak tanda plus. Okay, tanda plus itu maksudnya kita ambil. Tanda plus itu bermaksud kita ambil. Kita ambil ni tuan yang ada dalam RAM. Kita bawa masuk dekat this one. Okay. Iaitu pun boleh ubah nombor bulat. Kita keluarkan negatif 79 daripada RAM tadi. Iaitu maksudnya. So saya lebih suka panggil tanda plus ni kita ambil dari RAM. Saya suka guna perkataan ni. Okay. Tanda plus tu kita ambil dari RAM pada pemboleh ubah nombor bulat. Okay, itu maksudnya. Okay. Okay. Sekarang saya nak terangkan had integer berapa nombor dia. Okay. Kalau kamu buka balik buku Introduction to Programming, e-book yang saya cakap tadi pada muka surat 67 eh. Dia ada satu tajuk dipanggil Numeric Data Types and Operations. So kita pergi pada nilai data yang boleh masuk. Okay. Actually kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis numeric data types sebenarnya. Tetapi untuk silibus matrikulasi, kita hanya belajar integer dan kita belajar double. Okay? Jadi dalam coding kamu, lebih cantik kalau tulis integer dan double. Okay? Jadi walaupun coding-coding yang ini, data type yang ini kamu tak belajar, tapi saya ceritakan supaya kamu faham. Okay? Okay, saya cakap tadi nombor dalam sains komputer terbahagi kepada dua. Iaitu nombor yang tiada perpuluhan dan nombor yang ada perpuluhan. Okey, nombor yang tiada perpuluhan terbagi kepada empat. Iaitu byte, short, integer dan long integer. Okey, apa maksudnya ni? Okey, maksudnya macam ni. Byte, kalau kamu guna byte, nombor yang kamu boleh masukkan dalam dalam coding kita adalah nombor sekitar negatif 128 hingga 127 saja. Positif 127. So nombor dia tak banyak. Okay. Sebab storage size dia lah 8 bit saja. Okay.
Kalau kamu guna data type short, kamu boleh masukkan nombor daripada negatif 32,768 sehingga positif 32,767 saja. Okay, sebab dia nombor 16 bit. Okay. Okay. Metrikulasi menggunakan nombor yang pertengahan, INT. Okay. Boleh masukkan daripada negatif 2.14 bilion hingga positif 2.14 bilion. Jadi negatif 2.14 bilion hingga positif 2.14 bilion. Okay. Betul tak? Ini adalah sini, sini, sini juta. Okey, bilion. Okey. Iaitu nombor 32 bit. Nombor 32 bit. Macam mana dapat nombor ni? Dia ambil ni lah. Kamu tekan kalkulator 2 kuasa 31. Okey, kamu akan dapat nombor ni. Okey, macam mana dapat nombor ni? Iaitu 2 kuasa 31, kamu tolak 1. Dapat nombor ni. Long adalah nombor integer yang lebih besar. Okey, iaitu negatif 2 kuasa 63 sehingga positif 2 kuasa 63 kamu tolakkan 1. Sebab nombor dia nombor 44 bit. Eh, sorry, 64 bit. Okey, kita panggil long type. Jadi, nombor bukan perpuluhan ada 4 jenis. Tetapi metrikulasi gunakan yang pertengahan, iaitu INT. So, kalau kamu nak gunakan nombor INT, pastikan nombor dia sekitar sini. Ini kalau kamu guna lebih daripada 2.147 bilion, kamu kena gunakan long. Okey, long integer. Okey. Nombor perpuluhan pula terbagi kepada dua, iaitu float dan juga double. Metrikulasi guna yang paling besar iaitu double. Okey, double. Okey. Jadi double ni nombor dia, okey, untuk negative range julat negatif. Okey, dia start. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan yang ini. E campur 38 adalah 10 kuasa 38. Okey, saya tulis kat sini. Kalau kamu nampak E campur 38 adalah bermaksud 10 kali, sorry. Maksudnya ialah, maksudnya ialah darab 10 kuasa 38. Kalau kamu jumpa E tolak 38, maksudnya adalah 10 darab negatif 38. Okay. Ini adalah penamaan dalam coding. Okay. Jadi kita lihat julat-julat dia macam inilah. Sehingga positif 38, E kuat 10 kuasa 38 hingga 10 kuasa negatif 45. Ni kamu boleh baca kat sini lah eh. Okay, baca kat sini. Okay. Berapa julat dia. Jadi ikutlah julat kamu tu sampai mana. So, metrikulasi decide untuk ambil double. Senang. Okay. Tapi sebenarnya kalau ambil float pun tak ada masalah. Okay. Jadi kamu boleh lihat numeric data types ni pada ke surat 67. Okey. Itu yang saya nak terangkan dalam task nombor 3. Tapi task nombor 3 ni lebih kepada apa kelas? Pada integer. Okey. Itu sahaja.